Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dino dan ini sahabat saya Dini. Oh iya teman-teman, tuh di depan kita di situ sudah ada berbagai dinosaurus dan ada sayur, tumbuhan dan ada bebek teman-teman. Jadi tugas kita hari ini adalah menentukan dinosaurus itu makannya apa ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, teman-teman di rumah bantu Dino dan Dini ya. Iya teman-teman, bantuin ya. Jadi kita lihat itu dinosaurus apa dan dia makannya apa. Bener teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama ya. Nih, ini kita ada Parasaurolophus teman-teman. Menurut teman-teman, Parasaurolophus makannya bebek atau tumbuhan? Ya, benar sekali teman-teman. Parasaurolophus makannya tumbuhan. Ya. Oke. Kita pisahkan yang makan tumbuhan dan yang makan hewan ya. Hewan herbivora dan karnivora. Oke teman-teman, untuk yang kedua ini kita ada Brachiosaurus. Brachiosaurus makan daging atau makan tumbuhan ya? Ya benar teman-teman, dia makan tumbuhan seperti Parasaurolophus. Oke, kita simpan sini ya. Nah teman-teman, yang ketiga ada Velociraptor. Velociraptor makan daging atau makan tumbuhan? Ya benar teman-teman, Velociraptor makan daging. Dia suka sekali makan tuh daging. Nah sekarang kita pisahkan di sini. Oke, makan daging. Terus yang keempat ada ini teman-teman, Triceratops. Triceratops makan daging apa makan tumbuhan? Ya benar, dia makan tumbuhan teman-teman. Oke, kita pisahkan di sini ya teman-teman. Iya teman-teman. Sekarang kita ada Ankylosaurus. Ankylosaurus makan tumbuhan atau makan daging teman-teman? Ya benar teman-teman, dia makan tumbuhan. Kita pisahkan di sini. Terus yang selanjutnya ada T-Rex teman-teman. Tuh. T-Rex makan daging atau makan tumbuhan? Ya benar teman-teman, dia makan daging. Haum. Kita simpan di sini ya. Nah teman-teman, untuk yang berikutnya ini Velociraptor. Velociraptor makan daging atau tumbuhan? Wah, dia seperti Velociraptor yang besar itu teman-teman. Dia makan daging. Simpan di sini. Dan yang terakhir ada Brachiosaurus. Brachiosaurus makan daging atau tumbuhan teman-teman? Ya betul, makan tumbuhan. Kita simpan di sini. Jadi kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 dinosaurus yang makan tumbuhan herbivora dan 1, 2, 3, 3 dinosaurus yang makan daging hewan karnivora. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah membantu Dino dan Dini. Iya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Dadah. Dadah.